gereja, saya gereja pun saya masuk. Masjid sekarang ni tak lagi. Masjid takut panggil saya. Gereja rajin panggil saya. Kuil pun pernah panggil saya. Gereja ni dia tanya soalan, apa masalah orang Melayu Islam? Maksudnya pertanyaan itu bukan daripada orang Melayu lah, bukan orang Melayu Islam. Malah paderi. Dengan isu yang melibatkan etika, isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu yang melibatkan integriti, kenapa orang Melayu Islam ni tak ke depan dalam membela perkara-perkara seumpama ini? Kenapa kita menyerahkan kepada orang yang bukan Islam? Saya rasa soalan ini sangat relevan dan valid, di mana kalau saudara-saudara lihat betul-betul orang yang bekerja untuk membantu imigran, sebagai contohnya orang imigran Indonesia yang pada hari gajinya diterima RM800, bukan bersih bangunan, cleaner, ada orang beruniform datang minta duit habis kebas semua. Tak ada siapa yang nak bantu dia. Dia terpinga-pinga, wajahnya dia tak tahu nak buat apa. Di hentian bas, dan yang membantunya lah orang aktivis-aktivis yang bukan Islam seumpamanya. Jadi bila soalan ini berkimpul kepada saya, di sinilah saya mula bikin penyelidikan untuk memahamkan kenapa orang Melayu, sebilangan besar kita, kalau boleh saya katakan, bahawa kita sangat asing sangat dengan isu integriti, isu etika, isu hak asasi manusia dan sebagainya. Sehingga saya ingin kembali kepada akar-akarnya untuk melihat apakah yang berlaku dan kenapakah orang kita rasa sangat sangat tidak mahu ikut terlibat dalam hal-hal ataupun subjek topik seperti ini, ya. Jadi integriti seperti yang saudara-saudara tahu ialah kualiti unggul, wujud yang wujud, ya, tampak dan terselah pada sesuatu individu ataupun pada organisasi lah. Ini mungkin saudara-saudara sendiri pun mungkin lebih mahir kerana dah banyak bergelumang dengan definisi ini dan sebagainya, ya. Dan maknanya setiap tugas itu dilaksanakan dengan penuh jujur, ya, penuh tanggungjawab, cekatan, tak ada konflik pribadi dan sebagainya, accountability, patuh pada segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Jadi kalau cerita daripada IPTA dan IPTAB, IPTB tadi itu, sangatlah kita katakan bahawa integriti di situ sangatlah menyedihkan lah, ya. Jadi isu integriti ni, suka tak suka, saudara-saudara, sangat dikaitkan dengan rasuah, ya. Kerana bahagian SPRM ada menyebutkan bahawa ni sepanjang tahun lepas dan sehingga bulan 2017 ada 665 kertas siasatan dibuka melibatkan penjawat awam. Ini termasuklah mereka yang berada di IPT, ya, di Institut Pengajian Tinggi Kanan Saudara, terlibat dengan banyaknya dengan Institut Pengajian Tinggi Universiti, College dan sebagainya. Rasuah, ya, dalam disiplin hak asasi manusia adalah suatu pencabulan hak asasi manusia. Orang yang melakukan rasuah, berasuah baik, menerima rasuah baik, saudara-saudara kena ingat bahawa ini adalah pencabulan hak asasi manusia. Sebab orang yang mungkin layak dapat, dia tak layak dapat kerana adanya rasuah. Maknanya ada orang dah pencong dia, dah pintas dia, bagi imbuhan dan sebagainya, maka hak yang dia sepatutnya dapat tu dia tak dapat. Dengan itu, pertubuhan bangsa-bangsa besar tu meletakkan, menggariskan hak. Ini adalah satu pencabulan hak asasi manusia, rasuah ini. Dan ini merupakan satu yang sangat sangat serius, ya, bahawa keadaan ini, kalau kita tengok di negara kita, makin lama makin membarah. Kalau saya pernah jadi pesara tamu di NUS tahun lepas untuk 2 semester, dengar cerita-cerita yang melibatkan dengan tentang orang Malaysia ni, kita kadang-kadang sangat sangat sedih dan kecewa lah, ya. Baik. Jadi kalau telah kata integriti itu ialah mengenai kompas moral, daripada sudut hak asasi manusia, dia sebenarnya, hak asasi manusia ni, kalau saudara-saudara dengar atau baca di internet, orang kata, oh, human rights ni jangan percaya, ni agama baru dan sebagainya, macam-macam orang momokkan pasal human rights ni, kan, hak asasi manusia. Sebenarnya hak asasi manusia ni dia empat tunjang perkaranya, iaitu kasih sayang yang pertama, keadilan, kehormatan dan keugaharian. Keugaharian adalah kesetaraan, equality. Ini bahasa lama, bahasa Melayu arkaik. Sengaja saya guna supaya dapat kembalikan
bahasa Melayu yang arkaik ni, bahasa lama ni, keunggah harian. Di mana empat-empat perkara ni adalah empat perkara yang juga ditekankan dalam integriti. Siapa dapat nafikan bahawa empat perkara ni adalah asing daripada kata integriti itu? Jadi kita tahu bahawa hak asasi manusia moden ini digubal pada tahun 1948 kerana pada waktu itu ialah integriti manusia pada era itu berada pada sangat rendah. Kita tahu Hitler dah berperang dengan segala macam manusia dan sebagainya, bunuh orang. Kemudian itu kita sekali mendapat percikan daripada Perang Dunia Kedua tu dengan Jepun, ya, kezaliman terhadap Jepun dan sebagainya. Jadi pada waktu itu tahap manusia menghormati manusia atau manusia menyanjung manusia lain, manusia melayan manusia lain sangat rendah, ya. Dalam erti kata lain, pada waktu itu tak ada dah apa yang kita katakan bahawa integriti ini. Jadi HAM ini, hak asasi manusia ini, dia kembali ataupun datang digubal oleh manusia-manusia pada waktu itu untuk mengembalikan integriti, ya, untuk kembalikan apa yang kita panggilkan kasih sayang, keadilan, kehormatan dan juga keunggaharian, kesetaraan ini. Jadi apakah yang ditawarkan oleh alam Melayu? Selalu orang kata macam asyik tengok yang barat aja, hak asasi manusia ini, hak asasi manusia barat atau hak asasi manusia moden. Adakah yang alam Melayu tawarkan? Jadi yang kata Cik Zafir tadi, air kelapa muda, ya. Baik. Sebelum saya pergi apa yang ditawarkan, saya nak terangkan apa yang masalah yang kita hadapi, ya. Apabila Islam tiba di alam Melayu pada abad 7 Masihi, ya, ada, tapi dia benar-benar bertapak pada awal abad 13 Masihi. Kita mengharapkan satu perubahan nilai yang besar pada orang Melayu. Profesor Said Nauki Al-Attas dalam buku-bukunya, syarahan-syarahannya, kuliah-kuliahnya, artikel-artikelnya mengatakan bahawa bila Islam tiba ke alam Melayu, telah berlaku satu revolusi yang sangat besar bahawa orang Melayu telah berubah sama sekali. Daripada tak pandai jadi pandai, daripada tahyul jadi lebih rasional dan logik dan sebagainya. Tapi saya ingin menandingi idea atau gagasan tersebut dengan idea atau gagasan abang beliau. Tadi saya nafikan kan, abang beliau Said Hussein Al-Attas, yang menunjukkan bahawa terdapat banyak amalan-amalan bencana yang tidak menggambarkan keluhuran, kemurnian Islam yang kita harap-harapkan, ya. Ini untuk mengambil kira bahawa Islam adalah agama kita, cara hidup kita, yang sepatutnya mendarah daging dan menjadi pelajaran integriti untuk kita. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran integriti, saudara mungkin pernah dengar daripada penceramah ustaz-ustaz sebelum ni. Saya ingin hanya menawarkan ataupun mengetengahkan ayat 135 daripada surah An-Nisa ini. Seperti yang saudara boleh lihat, kita dituntut menegakkan keadilan, kita dituntut untuk menegakkan kebenaran. Yang tentang jangan itu, dia kata janganlah kamu turunkan hawa nafsu supaya tak menyeleweng dari keadilan, jangan putar balikkan keterangan dan sebagainya. Ini mungkin orang kata hanyalah sangat berkait dengan jurisprudence, ya, ataupun berada di mahkamah. Tapi ini sebenarnya adalah satu ayat yang menunjukkan bahawa kita mestilah bersikap adil, benar, tidak menyeleweng dan berintegriti, ya, secara umumnya, secara general, secara jelasnya. Jadi dengan menggunakan satu kerangka cerita bencana, saya ingin tunjukkan bahawa walaupun kita ni, sebab nak menjawab soalan paderi tadi di gereja, walaupun kita ni orang Islam, kita ada masalah sedikit bila timbul isu integriti, etika dan sebagainya, ya. Dalam satu buku Cita Sempurna Warisan Sejarah yang ditulis oleh Profesor Said Hussein Al-Attas, abang kepada Profesor Said Nabil, dia kata kita ni mestilah berusaha untuk mendapatkan cita sempurna dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, ya. Dalam konteks pagi ini, integriti, jika kita dapat semua orang anut benda ni, kita semua faham benda ni, pelbagai lapisan masyarakat, kita tidak lagi canggung. Maksudnya sekarang ni orang yang berintegriti atau beretika ni, dia pula jadi canggung dalam organisasi atau masyarakat. Kenapa tak nak guna kertas ni, ambillah kertas ni. Boleh je print bil telefon dengan kertas pejabat, bagi contoh. Tapi
bila kita tahu ni lah, ini bil peribadi saya, tak apa, semua orang buat cik, apa cik tak nak buat, kita yang tak buat pula jadi canggung. Jadi semua orang yang, bila semua orang berintegriti, dia tidak lagi orang yang beretika atau berintegriti itu tak lagi perlu merasa canggung, ya? Dan ini menurut saya Hussein Al-Atas adalah dia kata dua perkara dalam aspek orang kita sebagai manusia ni. Ada satu, landasan nilai. Yang kedua, dipanggil gerakan emosi. Ini dua benda yang universal. Letaklah dekat pada orang Cina ke, orang Korea ke, orang Eskimo ke, orang Jawa, orang Bugis. Kata Bugis sangat sangat sensitif sekarang, ya. Orang Melayu, orang apa pun, dia ada dua benda. Dipanggil landasan nilai. Yang kedua, gerakan emosi. Dua benda ni dia kata tak akan berubah kat mana-mana pun. Sebagai contoh, perhambaan secara nilainya dan secara emosinya tak akan diterima baik di Afrika baik, baik di alam Melayu baik, baik orang Jepun pun tak terima, baik orang Amerika pun sepatutnya tak terima. Siapa-siapa pun kena faham bahawa ia tak boleh diterima. Ini sejagat, ya, landasan nilai dan gerakan emosi. Jadi integriti ni pun sama. Dua benda ini menunjukkan bahawa integriti ni dia takkan patutnya berubah. Orang Jepun ke, orang Korea ke, waktu gempa bumi di Sendai, ya, berlaku tsunami, orang Jepun ni tunggu dapat bantuan. Ada satu pelajar Jepun di tempat saya, Ustaz Alam Tabadu Melayu, daripada Sendai, Jungko. Dia ni cerita pasal gempa bumi di Sendai tu, ramai orang mati dan sebagainya, kerosakan besar. Jadi mereka menunggu bantuan daripada pemerintah, datang daripada Tokyo, pemerintah pun bagi makanan, agihkan makanan. Mereka pun tak tahu banyak mana kebocoran nuklear di Sendai dan sebagainya. Jadi mereka risau. Dia orang bergantung 4-5 jam nak tunggu pengagihan makanan tu. Sampai kat giliran orang Jepun yang akhir tu, bukan akhir, masih lagi panjang. Sampai satu giliran, satu orang tu, dia kata dah habis makanan. Dia dah bergantung 4 jam ni. Dia kata kena tunggu lagi datang daripada Tokyo, mungkin lagi 3 jam. Tak tahu masalah boleh sampai tak sampai sebab jalan pun dah tak okey dan sebagainya. Boleh tak tunggu lagi 5 jam? Orang ni dah bergantung 5 jam, dan dah tunggu lagi. Jadi, tapi dia tak ada mengamuk, ya, kerana dia tak ada pula nak pintas queue ke dan sebagainya. Dan ini sepatutnya adalah landasan nilai dan juga gerakan emosi yang patutnya dikongsi sama oleh semua bangsa, semua orang, semua manusia sepatutnya. Tak kira lah agama dan sebagainya, ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan cita sempurna warisan sejarah. Yang kalau kita lihat, ada tidak dari kalangan kita sebagai orang Melayu. Kebalikan daripada cita sempurna ni adalah cita bencana, kata Profesor Hussein Al-Atas. Itu yang bertentangan dengan cita sempurna. Dia kata cita bencana ni merangkumi pertama jenayah. Satu masyarakat ada banyak sangat kegiatan jenayah. Jenayah ni bukan jenayah sikit-sikit, bukan rompak copet di tepi jalan saja, tapi juga adalah jenayah yang besar-besar, ya. Yang kita rasa tak terfikir dalam akal kita. Budak kecil pergi bakar satu budak kecil yang lain sekolah, mati beramai-ramai, kan? Mana kita boleh terfikir? Kita rasa pusat tahfiz itu mungkin dibakar oleh orang. Mula-mula kita tak terfikir pun dibakar, kan? Kita fikir makan ini mungkin ada masalah, meletup dapur ke sebagainya. Tu bila kita dapat tahu bahawa dibakar, kita rasa macam mana boleh ada kanak-kanak yang belum cukup umur boleh pergi bakar kawan yang lain sebab bergaduh merebutkan padang futsal, ya. Jadi macam-macam lah keluar idea, teori, hipotesis, gagasan yang dilihat daripada berbagai-bagai kerangka. Saya tak nak pergi ke situ, tapi ini menunjukkan bagaimana cita bencana. Ini cita bencana lah ni. Maknanya yang bawah umur pun boleh pergi buat jenayah yang seperti itu, ya. Kemudian itu ada penyalahgunaan dadah, gila judi, ketagihan alkohol. Ini mungkin sangat tak berkait dengan kita, ataupun mungkin juga berkait dengan kita, tapi mungkin belum berleluasa. Yang ketiga ini yang saya nak beri fokus, iaitu nilai institusi dan kepercayaan masyarakat yang tidak melawan kebobrokan ini. Maksudnya, dia tahu benda ni salah, tapi dia tak nak bantah, dia tak nak sangkal, dia tak mahu buat apa-apa, tak mahu cegah pun, malahan biarkan. Ini adalah salah satu ciri cita bencana.
menurut Profesor Yosef Nalatas. Jadi poin ketiga yang berkait dengan yang tadi nilai institusi dan kepercayaan masyarakat tidak melakukan pembobrokan ini, Profesor Yosef dia kaitkan dengan apa dipanggil pemimpin jadong. Jadong ni jahat, bodoh, sombong. Saudara boleh popularkan perkataan ni. Jadong, kau ni memang pesen jadong, gitu kan? Jahat, bodoh, sombong. Tapi jahat, bodoh, sombong di sini dia ada dia punya penjelasan dan penghuraian daripada situ. Dia bukan jahat saja, bukan bodoh saja. Jahat di situ tak menggunakan daya fikir dan penuh dengan tipu muslihat. Dia tak gunakan otak dia, tak menggunakan rasio dia, logik dia, dan penuh dengan tipu muslihat. Kadang-kadang di IPT ni kita tengok ada je macam-macam cara untuk membolehkan baik pesarah menggunakan wang penyelidikan, ya, baik pelajar cuba manipulasi markah dan sebagainya. Ini semualah daya fikir yang penuh dengan tipu muslihat. Bodoh ni pula, yang dikatakan bodoh oleh Profesor Yosef Nalatas, tak bijak mencapai matlamat jangka panjang. Kalau istilah sekarang ni KPI lah kan. Kedua, pemimpin jadong ni tak tahu mengendalikan perasaan, dia emosi. Dan seterusnya, ketiga, mereka tidak menolak bahkan menerima pengaruh cita bencana. Dia kata tak apalah, kita kena buat juga benda ni sebab semua orang pun buat. Kalau kita tak buat macam mana? Dia jadi satu perkara yang normal ataupun norm di situ, ya. Dan sombong, tak boleh ditegur, tak mahu terima pandangan, rasa benar. Dan kata jahat dalam jadong ni diungkapkan oleh Yosef Nalatas sebagai merujuk juga kepada pengamal rasuah, korupsi. Dan dia menganjurkan polisi-polisi tertentu, dia manipulate undang-undang peraturan yang sedia ada untuk membolehkan terima rasuah ini. Saya tengok MQA, email-email saya berurusan dengan Encik Azli, ada di bawah tu pun, kami budaya tidak menerima hadiah. Macam tu. Susah saya nak ajar pelajar saya, sebagai contohnya, ada pelajar Sarawak saya, setiap kali dia datang dia akan bawa kek lapis. Saya kata susah, kata saya tak, mula-mula saya kata saya tak makan kek lapis ni, manis, tak apalah makan sikit, dia kata. Sudahnya banyaklah saya bagi cakap, saya kata saya tak terima, saya tak itu, tak ini. Itu dia kecil hati pula, orang lain elok je terima, kenapa doktor tak nak terima, marah kita pula kan. Apakah kerana kek lapis saya, kek lapis, dia iban, kek lapis saya ni dibuat oleh orang Islam, halal, kan? Macam-macam dia marah saya. Saya kata saya rasa ini mungkin akan mempengaruhi penilaian saya kepada saudara, kan? Saya tak dapat menjamin perkara itu. Jadi boleh tak kita jangan amalkan bagi kek ni, ataupun bagi-bagi hadiah ni? Tapi kerana kita yang cuba berintegriti ni, kita boleh dilihat canggung lah. Semua orang buat, semua orang terima, kan? Saya bagi dekat doktor lain, elok je doktor terima, makan banyak, setengah dah makan dah, kenapa doktor tak nak terima? Jadi ini yang saya katakan tadi, kita pula yang jadi canggung, jadongnya kita lah pula, kan? Padahalnya dia jadi lain, kan? Jadi ini contoh-contoh kecil. Saya nak tunjukkan daripada teks Melayu apa yang kita panggilkan ni. Ini contoh-contoh tak ada integriti lah. Tapi lebih baik kita tengok contoh yang tak ada integriti sebelum kita tengok contoh yang ada integriti, ya? Kes satu, saudara-saudara, apabila Munshi Abdullah, saudara pernah dengar tak Munshi Abdullah punya buku pelayaran Munshi Abdullah ke negeri Kelantan dan Terengganu? Saya minta maaf lah pasal negeri Kelantan Terengganu ni, ramai orang Kelantan, orang Terengganu marah. Dia kata, oh, apa Munshi ni pergi Kelantan Terengganu cerita hal-hal buruk pasal orang Kelantan, orang Terengganu. Sebenarnya dia mendokumentkan apakah yang berlaku pada waktu itu. Baru ni, saudara pernah tengok baru-baru ni ada pembentangan bajet kan, Dr. Muhammad Abdul Khalid tular di media sosial, viral. Dia berdebat dengan naik chancellor sebuah universiti tentang bajet, ya, pasal GST lah, pasal macam-macam lah polisi dalam yang ditekankan dalam bajet tersebut. Dr. Mat ni punya buku, dia ada sebuah buku The Color of Inequality. Jadi terjemahkan antara dua darjat. Dia ceritakan tentang bagaimana nasib bangsa Melayu bermasalah, melarat dan sebagainya. Bila saya jumpa Dr. Mat, saya kata, aku baca buku kau ni lepas aku baca ulang buku pelayaran Munshi Abdullah. Rupanya daripada tahun 1838 Masihi sampailah 2017 Masihi,
Aku saat aku baca buku kau ni, tak ada berubah apa pun orang Melayu ni. Nasibnya sama je, cintanya ialah cinta bencana. Jadi saya nak terangkan, pada ketika Munshi Abdullah melayan pada tahun 1838 ke Kelantan dan Terengganu, dia tunjukkan bahawa orang Melayu di situ ditimpa kezaliman Raja Melayu. Perang saudara tak membawa apa-apa makna. Tak tahu dia berperang sebab apa. Dan orang Melayu duduk dalam kubu, tak cukup makan. Mati sia-sia, mati katak macam tu saja. Kemudian itu sangat banyak pelacuran. Ini di Kelantan dan Terengganu, ya. Dan pada waktu ini institusi pondok telah pun meluas. Menyebabkan saya bertanya, apa ulama' ni buat? Apa ulama' buat untuk tolong orang-orang di sini? Dan kita rasa macam, bila saya sebut macam ni orang pun marah. Kenapa kritik ulama'? Ada satu pensyarah, Dr. Nur Hayati daripada UPSI, dia buat kajian tentang dokumen sejarah Majlis Agama Islam Kelantan. Sebab Majlis Agama Islam Kelantan ni adalah majlis agama yang paling tua sekali di Malaysia, ya. Jadi dia pergi kutip report-report yang awal sebelum Perang Dunia Pertama yang tulis tangan Jawi, pergi baca balik pakai kanta besar, kanta lekap sebagainya. Kanta lekap ni, kanta apa, kanta besar kan. Baca, bergeria. Kemudian tu, banyak kes perceraian. Perceraian ini adalah perceraian bawah, kerana berlaku ialah kerana perkahwinan bawah umur. Ya, orang kahwin umur 9 tahun, 10 tahun, suami dia ceraikan sebab tak pandai masak nasi. Ada dalam report tu sebut. Oh, tak pandai masak nasi lah alasan-alasannya. Dan orang Melayu di Kelantan pada waktu tu, tahun sebelum Perang Dunia Pertama, bila dah bercerai, mereka tak boleh kembali kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa rasa malu. Kan? Dihantar balik anaknya dan sebagainya. Dan mak bapak pun tak sanggup tanggung anak perempuan. Jadi apa yang mereka buat ialah, mereka tak mau terima. Dan bila kanak-kanak, umur baru 10 tahun, 11 tahun kahwin, bayangkan anak kita dah jadi 5, dah jadi 6, saudara kahwin kan, tak masuk akal kan. Jadi kanak-kanak ini sedih, tak tahu nak buat apa, dengan senangnya mereka jatuh ke terjerumus ke dalam kancah mak ayam dan sebagainya, dan mereka dilacurkan. Bila dilacurkan, ini dalam rekod Majlis Agama Islam Kelantan dan penyelidikan Dr. Nur Hayati. Bila dilacurkan di Kota Baru, Majlis Agama Islam Kelantan tangkap mereka, buang mereka ke mana? Buang ke Tumpat. Yang Tumpat buang kat Kota Baru. Macam tu je masalah dia. Dia selesaikan masalah, solution dia. Yang Kuala Kerai buang kat Gumusang. Gumusang buang kat mana-mana lah. Kat Besut ke kan. Jadi dia, orang yang melanggar tu rasa seronok lah. Oh, Mac pada Kuala Kerai pula minggu depan. Oh, Mac daripada Tumpat, tak payah pergi Tumpat pun, dia kata. Jadi benda ini berleluasa dan dia siasat sampai ke zaman pemerintahan PAS ketika Dato' Asri. Dan macam biasa, kajian akademik macam ni tidak mendapat perhatian. Dan bila saya jumpa Dr. Nur Hayati, saya kata teruknya masalah ni bila kita baca kan kajian dia. Dia kata teruknya masalah ni, kata teruk sangat. Dan dia kata benda ini disorokkan, disembunyikan. Kita sikap orang Melayu, kita orang Islam, kita oh, kita tak sorokkan, disembunyikan, tak mau orang tahu, malu kita Melayu tak buat begini, gitu kan. Jadi tapi kita sorok, makin lama makin benda itu membarah, ya. Dan bila saya tanya, perkara pertama yang timbul kepada saya ialah, apa peranan ulama dalam menyelesaikan hal seperti ini, kan? Bukan boleh buang daripada Tumpat, buang Kota Baru je. Kenapa tidak diberdayakan wanita-wanita tersebut dengan duit zakat, wakaf dan sebagainya? Ini cerita lain lah. Ini integriti yang melibatkan para ulama dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku pada tahun 1838 tu, saudara pernah tengok filem P. Ramlee kan? Bila ditangkap perempuan-perempuan ni, macam Semira Padi, dia letak kat atas bahu kan? Genit-genit kan Sarimah ke, letak atas bahu. Lepas tu pun Sarimah pun jerit-jerit, pukul-pukul, lepaskan aku tu kan? Yang tukang colik tu adalah hamba bangsawan. Yang tukang-tukang colik tu, dia sebenarnya adalah penjenayah. Dia kaki rogol, kaki rompak dan sebagainya. Lepas tu, undang-undang Islam kan? Raja pun kata, aku nak potong tangan kau. Lepas tu dia kata, janganlah potong tangan, saya jadikanlah saya hamba. Kata, okay, jadikan kau hamba, aku tak jadi potong tangan kau. Lepas tu, dah jadi hamba, lagi senang kan? Tak payah lagi mengompak apa semua, dapat makan daripada golongan bangsawan ni. Dah jadi hamba sebagainya. Lepas tu bila tuan dia kata macam, sana kau pergi kutip cukai dekat kampung mana tu, kampung C. Dia pun pergi kutip. Dan dia memang samsing. Jadi dia bagi lesen untuk menyamsing.
ada perkataan menyamsing untuk menjadi jahat lah. Dia pun pergi masuk kampung tu, dia pun gegar dan sebagainya. Ini sedang berlaku pada tahun 1838. Ini yang dirakamkan oleh Munshi Abdullah. Suka tak suka, benda ini berleluasa. Ini petikan daripada Munshi. Dia kata apa? Ini aniaya rajanya tiada betul perintahnya, pecahlah hati segala rakyat. Pecah hati. Dia kata baik miskin daripada kaya. Sebab ada orang, dia kata dia ada kebun, dia beli tanah dan sebagainya, pemerintah duk rampas, jangan bagi can. Jadi dia kata apa-apa aku nak ada harta, lebih baik aku tak payah buat apa pun. Ada anak perempuan cantik sikit pun kena colik. Ada saja jalan untuk mereka ni tak dapat nak membangunkan hidup dia. Ini yang Dr. Mat kata ni, orang Melayu ni macam manalah nasib dia tak boleh nak membangun. Sebab ini orang atas yang ada macam ini. Orang pun pelapor pun takut masuk dan sebagainya. Sampaikan orang Terengganu ni datang jumpa Munshi. Dia kata, bawalah kami balik naik kapal sama, balik Singapura. Sebab dia kata di Singapura itu, dengar cerita kalau kita buat kerja sungguh-sungguh, boleh kumpul duit, tak boleh pakai baju, boleh boleh buat harta dan sebagainya, dan tak tak perlu mendapat susah. Jadi perenggan ini dan buku Munshi Abdullah ini, kalau saudara-saudara rajin dibaca, ini dulu pernah jadi teks ni untuk bapa-bapa kita, teks di sekolah. Menunjukkan korupsi, menggencatkan pembangunan orang Melayu, pencabulan hak asasi manusia, apa ni, melindungi elitis Melayu, dan menunjukkan bahawa tak ada kehormatan, tak ada keadilan, apatah lagi lah yang kita namakan integriti dalam kalangan bangsawan, orang pemerintah dan sebagainya. Dan manalah rakyat tak belajar benda ni, ya, untuk buat juga benda yang sama, ya. Kes kedua, saudara pernah dengar Tom Perak kan? Tadi pengurusi majlis bangga dengan Melaka. Mari kita tengok apa orang Melaka dah buat. Tadi orang Kelantan kan? Ha, ini orang Melaka pula. Saya orang Melaka juga, jadi orang Kelantan tak boleh kata saya bias. Pernah dengar Tom Perak? Tom Perak ni adalah, kalau saudara tengoklah dalam buku-buku anak-anak dan sebagainya, inilah model, contohlah, inilah pemimpin contoh yang paling baik lah. Inilah Perdana Menteri yang terhebat yang pernah dimiliki oleh orang Melayu. Saudara tahu tak bagaimana dia ni sebenarnya dilantik jadi bendahara? Dia dilantik jadi bendahara selepas dia mengujakan, excite. Raja jadi excited sebab Tun Perak ni tak mengindahkan kritikan, rungutan dan permintaan orang awam. Macam ada sekarang ni biro aduan awam lah kan. Ada satu orang Sakai, orang asal, orang asli, datang pergi biro aduan awam ni. Dia kata, saya ni punya tanah dah kena rampas. Yang rampas ni, masa tu Tun Perak dia belum Tun lagi lah, Perak lah kot nama dia kan. Kata, Cik Perak ni dah rampas, dia pemulu Kelang. Pada waktu tu dia dah rampas tanah saya. Tanah ni saya duduk dah berapa tahun, saya ni Sakai, dia tak ada mana ada geran dan sebagainya. Buktinya moyang saya dah mati, dah tanam kat sini. Ini tanah saya lah ni. Kan? Penghulu kelab tak peduli. Dia nak ambil tanah tu, dia punya pasal. Dia buat apa saja suka dia kepada orang asal inilah, orang Sakai inilah, ya. Istilahnya Sakai. Dan dia tak puas hati, dia pergilah mengadu sampai ke negeri Melaka, jalan daripada Kelang. By the way, Melaka pada waktu tu besar je Melaka sampai ke Kelang. Dan dalam Tom Pires punya dokumen, dia kata bersusun rumah batu dan kayu dari Melaka, dari pusat bandar pelabuhan hingga ke Kelang. Maksudnya besar tu negeri kita tu. Dia kota metropolitan, ya. Jadi bila dia berjalan sampailah ke pusat bandar, pusat bandar raya kan, dia pun nak mengadu dengan raja. Raja dengar macam, apa ni orang Sakai ni kan. Dia panggil lah Tun Perak. Belum Tun lah pada waktu tu. Bila dah Tun tu, dia ada immunity, kekebalan semuanya kan. Kemudian tu dia kata, kenapa buat begini-begini-begini? Dia kata, Raja, apa ni, Tun Perak kata, kata, kalau nak petikaikan keputusan saya, pecatlah saya. Jangan jadikan saya penghulu lagi dah. Bicarakan saya dengan dia, kan. Takkan nak percayakan cakap Sakai ini daripada cakap saya. Jadi Tun Perak ni dihukum. Raja kata, pecat aku dulu. Kalau kau nak dengar cakap Sakai ni, jangan dengar cakap, jangan pertimbangkan aku pun langsung. Sehingga raja rasa macam, wah, hebatlah dia ni kan. Bila mencabar dirinya, lepas tu sebagai hadiah kepada ketegasan Tun Perak itu,
menafikan hak sakai tersebut, dia telah dinaikkan pangkat dan jadi bendahara. Dan ini perenggan ni, semua orang tak peduli. Sejarawan-sejarawan yang ada, nama kalau profesor-profesor besar mana pun, saya dalam satu forum bila saya timbulkan benda ni, satu wacana, dua tiga orang profesor bangun, seorang-seorang bangun. Saya rasa nak panggil, duduk dengar ni. Sebabnya, inilah punca kita suka selindung, kita suka tutup benda-benda begini. Ya? Bila yang tidak berintegriti ni, kita tak nak tunjukkan. Kita tunjukkan yang penuh integriti dan sebagainya. Yang tidak berintegriti, yang kononnya berintegriti. Padahal ada banyak benda yang tidak berintegriti seperti ini, tentang Tun Perak ini. Jadi bagaimanalah kita nak katakan bahawa Tun Perak ini mentadbir Melaka dengan adilnya? Mana tidaknya raja-raja yang ditabalkan semuanya adalah ada kena-mengena dengan dia. Selepas tu, ya, kita tengok kalau saudara baca balik sejarah, itulah keadaannya. Kes 3, ini kes lagi Melaka, buat malu Melaka je. Don't mess with Melaka. Kan kita ada itu kan slogan tu kan. Islam yang dianuti oleh orang Melaka ni ialah Islam yang bukan Islam yang kita kenal sepatutnya zaman Nabi Muhammad. Kita tahu Islam yang Nabi Muhammad tawarkan ialah makarimul ahlak, kesempurnaan ahlak, tolong orang perempuan. Kita baca kan buku kita, bila kita ajar anak kita pendidikan Islam, tolongkan anak kita nak periksa, kita pun baca sama dengan dia kan. Oh, bagaimana orang Melayu pula orang Arab tanam anak perempuan hidup-hidup apa, ada perhambaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya di Melaka sama je lebih kurang pada waktu tu, ya? Padahal ni Islam dah masuk dah ni. Kita tahu undang-undang Melaka ni adalah undang-undang Islam ni. Dan orang semua bercakap dalam masjid, kata mainlah kita kembali ke zaman kegemilangan Melaka, Melayu, Islam. Tun Biajit baru pulang dari Merba. Dia tahu tuannya berzina. Tuan ni raja lah, ya, dalam sejarah Melayu disebut. Apa yang beliau lakukan, kita tengok. Pada suatu malam, Sultan Mahmud pergi ke rumah isteri Tun Biajit. Setelah dini hari, maka baginda pun kembali. Maka Tun Biajit pun baru datang dari Merba, diiringkan oleh orang-orangnya hendak pulang ke rumahnya. Maka bertemu dengan Sultan Mahmud Shah yang kembali dari rumah isterinya. Mereka berpapasan, bertembung. Maka Tun Biajit pun tahu akan Sultan Mahmud bermain dengan isterinya itu. Jikalau hendak dibunuhnya pada masa itu dapat, kerana tiada beberapa orang yang mengiringkan baginda. Daripada ia hamba Melayu, tiada ia mau mengubahkan setianya. Maknanya takkanlah nak bunuh raja kan. Sekadar lembingnya dia timang-timang. Timang-timang je. Hei Sultan Mahmud, demikianlah kejatuhan hamba akan hamba. Sayang tuan hamba tuan kepada hamba. Jikalau tuan hamba bukannya tuan kepada hamba, jika tidak lembing ini terbang ke dari itu, ubah nama si Biajit anak Laksman Hang Tuah. Ni anak Hang Tuah ni, Sultan Mahmud ni berzina dengan menantu Hang Tuah lah kiranya. Hang Tuah tu saja cerita lagi lah kan. Ini perbuatan Sultan Mahmud ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Tuannya Melayu ni, nah ini saya nak kata, tuan Biajit ni, orang tuan orang Melayu ni bukan kepada Tuhan, kepada tuan dia lah tadi, tuan dia yang itu, ya? Jadi Islam yang diwariskan kepada kita ni ialah Islam yang sejak zaman kesultanan Melayu Melaka ni, Islam yang dayus sebenarnya, Islam yang pentingkan sembahyang, tasawuf, ya? Kenapa tasawuf? Sebab Sultan Mahmud ni sambil dia berzina dengan isteri Tun Biajit ni, dia ni belajar tasawuf dengan Maulana Yusof. Malam katakan malam Senin dia belajar dengan Maulana Yusof tasawuf. Malam Selasa dia pergi berzina dengan menantu Hang Tuah. Kita pun tak faham. Ini dia ni Islam, ikut Islam mana? Kan? Ini semua adalah sejarah Melayu. Bila saya satu forum kan, bila saya terangkan pasal benda ni, yang ada yang pakai-pakai baju stanjak, kan ni banyak kat Facebook kan. Ini kembali kepada Melayu, pakai baju stanjak lah, samping, songkit-songkit. Dia pun mencabar, dia kata, saya baca sejarah Melayu hikayah Hang Tuah, tak ada semua benda ni. Dia kata, saudara baca yang dah diedit oleh Kasim Ahmad. Kasim Ahmad kan, yang kau kata etis tu kan. Yang saudara baca tu Kasim Ahmad dah edit untuk sekolah. Yang saya baca ni versi Siti Hawa Saleh, ini yang panjangnya. Kalau baca, kita jumpa Hang Tuah minum arak dalam hikayah tu berapa kali. Dia tidur dengan anjing raja, ya? Jadi tak usah cakap pasal kegemilangan Melayu, Islam dan sebagainya kalau saudara tak menggulumangi teks Melayu. Ini semua ni pelajaran-pelajaran tidak berintegriti kita tunjukkan. Jadi Tun Biajit ni dah lah bininya dia kerja dia begitu. Dan dayus tak dayusnya lah sebagai lelaki, raja kata dia diam-diam, kan aku bagi gundik Tun Iram Sendari. Gundik dia, kalau terdapat gundik dia diam.
Dia cakap dengan bini dia talak satu, tapi dia dapat gundik dah, macam tu. Saudara, jangan lupa Sultan Mahmud buat apa kepada Tun Fatimah. Tun Fatimah ni pahlawan Serikandi Melayu Melaka, saudara semua macam-macam kan, hebat melawan dan sebagainya kan, lawan Portugis. Saudara tahu tak, dia suami ya, keluarga dia kena bunuh dengan Sultan Mahmud. Tun Fatimah ni cantik, kena bunuh suami dia dengan anak-anak dia, bapak dia semua segala, dirampas dan dikahwini oleh Sultan Mahmud, paksa kahwin. Sampai dalam teks Melayu menunjukkan Tun Fatimah ni, dia setiap kali mengandung, dia lompat tangga untuk gugurkan kandungan. Dan dikatakan tidak pernah tersenyum pun sepanjang hidup dia selepas dikahwin dengan Sultan Mahmud. Bila dah Melaka jatuh ke tangan Portugis, barulah dia dia rasa dah ada laki macam ni kan, jahanam punya jantan kan, dah jual lagi negara, takkan apa nak murung-murung lagi kan, biar pergi berperang. Kalau mati, mati syahid. Itu kalau otak Tun Fatimah. Saudara, kalau orang-orang perempuan kita ni patut bangga ada Tun Fatimah macam ni. Tapi cuma dia tak dapat melepaskan diri dia daripada penindasan. Selama-lamanya orang Melayu ni, ini contoh-contoh patriarki. Contoh-contoh yang saudara takkan jumpa daripada sejarawan Melayu yang lain. Yang dekat MQA, khas. Sebab itu saya tak dijemput di mana-mana universiti. Sebab bila saya bertang macam tu, oh, jahat ni, jahatkan Melayu ni. Kan? Dah Melayu jahat kau, cuma nak kena terangkan benda-benda ni supaya kita dapat jadi contoh yang baik. Ya, ada contoh baik daripada Melaka, kejap lagi ya. Jadi ulama sebagai kompas moral. Orang kata mana pergi ulama? Ani, A, ulama zaman Kesultanan Melayu Melaka. Maulana Yusof mengajar kitab maklumat kepada Sultan Mahmud. Dia pejam mata dengan perkara mungkar. Bunuh oranglah Sultan Mahmud ni. Colik isteri oranglah Sultan Mahmud ni. Kan macam-macam lagi lah Sultan Mahmud ni buat. Yang kedua, Maulana Jalaluddin juga seorang ulama. Ini zaman yang lebih awal ya. Dia tolong Raja Qasim bunuh Raja Rakan. Ni bunuh adik-beradik ni macam Saudi sekarang lah kan. Nak jadi raja, dia bunuh sepupu dia, bunuh itu, tangkap sepupu dia sendiri. Ini biasalah kalau raja-raja ni. Lepas tu bila dia dah tolong guling ni, Maulana Jalaluddin ni dituntut hadiah lah. Macam masa ni ustaz ni ustaz. Dia jumpa raja, ustaz ni, dia kata macam, dah tolong ni, bagilah hadiah sikit. Kan? Integriti kan, dia tadi kan. Dia kata dapatlah gundik. Gundik ni, bukan gundik pun dayang. Dayang ni hias cantik-cantik. Dia kata ni, aku bagi kau puteri rekan. Ustaz dia pun suka benar lah dapat puteri. Padahal dayang. Maulana Jalaluddin ni, dia sangka dia bernikah dengan tuan puteri, tapi dia sebenarnya bernikah dengan dayang. Ini saudara akan jumpa dalam sejarah Melayu yang versi panjang. Dan saudara kena baca dengan tekun. Ada saudara satu, dua ayat, tiga ayat, dia tak cerita panjang. Tuan Sri Lanang tak cerita banyak. Sebab ni malu tak cerita banyak. Sebab nak sorokkan integriti ni semua nak kena tak payah. Si, apa contoh ustaz lain, ulama lain di zaman Sultan Melayu Melaka? Patutnya ulama-ulama ni lah yang pegang integriti kan. Dia dapat jawatan orang kaya. Orang kaya Tun Muhammad, dia ni dikatakan tahu, dia ni alim, tahu saraf, tahu nahu sedikit. Ini contoh ulama departmentalized knowledge. Dia tahu sikit bahasa Arab, tahu sikit fiqah, orang pun rujuklah, ustaz, macam mana gaya ustaz? Saya begini cini, saya tak tahulah ustaz. Boleh ke ustaz saya buat macam ni, A, B, C. Kita soalan-soalan fiqah kan. Ustaz, boleh ke ustaz dobi ni ada orang Cina pakai, saya pula nak letak baju dalam tu kan. Ustaz pun jawab tak boleh kan? Ada najis terpalit pada spandau dekat Islam tu, sebagai contoh lah kan. Sedangkan kita pun belajar fiqah, kita tahu air mutlak dan sebagainya. Ada berapa kali dah air mutlak pusing dalam mesin basuh tu. Ini tadi amalan-amalan yang bencana yang kita tunjukkan yang tidak berintegriti daripada teks Melayu. Jadi kita sangat sedih sebenarnya, kita rasa macam, lah, kenapalah orang Melayu. Saya pun mulalah menyiasat banyak-banyak dalam teks Melayu. Teks, bila saya kata teks Melayu ni adalah teks istana. Orang Melayu dulu yang reti baca ni orang-orang yang baik dengan istana je, bangsawan dan sebagainya. Petani, nelayan, peladang tak reti baca. Jadi dia punya pelajaran dia daripada mana? Pelajaran daripada peribahasa, daripada pantun. Pelajaran orang Melayu tu dalam situ sastra lisan, dalam lebay melalang, dalam runcai, dalam musang menjangkut. Tengok kan Bina Piramli kan? Bagaimana dia malukan ustaz tu, bagaimana dia malukan raja tu, Sa'diyah ya? Dalam cerita tu. Jadi ada sedikit gambaran cita sempurna yang tercermin pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. Ya? Dalam Tufat Nafis, ditegakkan tentang keadilan Sultan Alauddin, tapi hanya satu perenggan. Contoh integriti yang kita jumpa satu. Kan? Susahlah juga kita nak hujahkan dengan padri kat gereja ni. Begini.
Syahadan apabila mangkatlah Sultan Mansur Shah ni, maka menggantikan kerajaan putrinya bernama Sultan Alauddin Riyad Shah. Baginda ni dikatakan suka mengawali negeri, pergi sembang malam-malam, sambang malam-malam dengan dirinya sendiri. Berapa kali membunuh penyamun dan pencuri dengan tangannya sendiri, dan menghukumkan dengan adil dan benci kat orang jahat serta memeliharakan harta benda orang. Tu je Raja Ali Haji tulis Tufa'an Nafis, ya? Jadi payah jugalah kita nak cerita kan. Tapi dalam sejarah Melayu ada sedikit lagi, dalam Sulalatul Salatin atau sejarah Melayu, yang mana kita boleh ungkapkan inilah contoh episode integriti yang baik, ya? Dia kata ini Sultan Alauddin ini dinasihatkan anak dia. Nak tahu tak anak dia siapa? Anak dia Sultan Mahmud tadi, tak senonoh tu. Oh. Agaknya bapak dia pun dah tahu anak dia pun ni kot. Kan pelesera playboy tu kan. Bagilah nasihat ni kan. Katakanlah bapak dia nak mangkat ni Sultan Alauddin. Dia kata, ada pun peninggalku ini adalah anakku berbuat ibadat sangat-sangat. Pesan ni, elok-eloklah kamu buat ibadat. Jangan mengambil hak segala manusia dengan tiada sebenarnya. Ini nak ambil bini orang tadi kan. Segala hamba Allah semuanya terserah kepada kamu. Jikalau kesukaran baginya, hendaklah segera kau tolong. Jikalau teraniaya, hendaklah segala kau periksai baik-baik. Supaya di akhirat nanti jangan diberikan Allah atasnya lehermu. Kerana sabda Nabi, segala kamu yang mengembara lagi akan ditanyai Allah daripada segala rakyatnya. Ini tadi hadis yang dibacakan oleh Ustaz Zafir tadi. Ya? Kulukum ra'in. Kamu ni adalah bertanggungjawab pada apa saja yang kamu ada, barang-barang yang kamu ataupun tugas kamu dan sebagainya. Jadi sebab demikian maka haruslah engkau berbuat adil dan saksama supaya di sana di akhirat terpelihara Allah Ta'ala kiranya engkau di alam akhirat. Kemudian itu ada satu lagi perenggan dalam sejarah Melayu. Raja ni dia bagi pesan macam mana nak berurusan mentadbir negara. Lebih kurang kita rasa ni raja bagi nasihat kepada raja. Syahadat hendaklah kau muafakat dengan segala Perdana Menteri dan orang-orang besar. Orang besar-besar, orang besar-besar sekarang ni orang besar lah kalau di BP sekarang ni. Kerana raja itu jikalau bagaimana sekalipun bijaksananya dan tahunya sekalipun, jikalau tak ada muafakat, tak akan ada sentosa, tak dapat melakukan dengan adil. Raja itu umpama api, segala Perdana Menteri umpama kayu. Kerana api itu jikalau tiada kayu, tiada akan nyala. Raja itu umpama pohon, jikalau tiada akar dan secair pohon, tidak dapat berdiri. Adapun segala anak Melayu, jikalau bagaimana sekalipun besar dosanya, jangan segera kau bunuh. Kau gaji Melayu kan suka bunuh orang kan? Kejap bunuh, sikit bunuh. Jadi kata, jangan suka-suka bunuh orang, melainkan yang patut pada hukum Allah. Kerana segala Melayu, seperti kata hadis yang hamba itu, hanya jikalau kau bunuh dengan tiada dosanya, bahawa kerajaanmu binasa. Jadi Ustaz Alauddin ini dah pesan dah, kalau buat macam ni, kerajaan kamu binasa. Jadi tak hairanlah apa yang berlaku. Jadi integriti Melayu Islam tu seharusnya apa? Berdasarkan perenggan dengan Sultan Alauddin tadi, nasihat Sultan Alauddin kepada anaknya Sultan Mahmud. Dia kata pertama, pemerintah tak boleh mengambil atau merampas hak manusia lain dengan tiada sebenarnya. Orang atasan mesti jaga restore rights orang bawah, staff bawah sebagainya. Dan staf bawah juga mestilah mengambil kira undang-undang, peraturan dan sebagainya, adat atau undang-undang pada waktu itulah, ya. Kedua, Sultan Alauddin menegaskan manusia atau rakyat ialah hamba kepada Allah. Dia memberi implikasi rakyat bukan hamba abdi raja. Bukan hamba. Kita dengar orang Melayu itulah dia jadi hamba dan sebagainya kan. Dia bukan hamba. Hamba yang dikatakan rakyat ini mestilah mengambil kira bahawa pemerintah mengambil kira bahawa dia ini pemegang amanah menguruskan manusia. Sebab itu dikatakan bahawa peranan raja sebagai pohon atau payung, ha? Dan perlu menaungi, ya? Datuk Hasan Ahmad mengatakan menekankan maksud atau prinsipnya terkandung pada metafora raja sebagai pohon tadi, ya? Yang ketiga, daripada nasihat itu ditunjukkan bahawa mesti ada muafakat, ya? Antara raja dengan menteri, antara orang bawah. Ini menunjukkan bahawa raja tak boleh memerintah secara autokratik, sebaliknya secara demokratik. Collective responsibility, ya? Dia menggunakan formula kayu sama dengan pegawai, api sama dengan raja untuk menyampaikan konsep yang abstrak ini. Jadi seruan Ustaz Alauddin kepada anak dia ini mencakupi ibadah. Dia kata buatlah ibadah sungguh-sungguh baik-baik. Ini bukan ibadah sembahyang puasa saja. Sultan Mahmud ni pergi belajar kitab maklumat ni daripada Maulana Shah ni, pada ulama besar ni. Tapi dia kata ialah ibadat ni ialah mencakupi rakyat dan negara. Dan ini terpancar pada pantun orang Melayu tadi, Pengerusi Majlis berpantun, ini kita pantun juga. Menanam kelapa di pulau hukum, tinggi sedepa sudah berbuah. Adat bermula dengan hukum, hukum bersandar di kitab Allah. Dalam hal ini, kitab Allah ini Quranic inspired,
dia bukan sahaja ini orang Melayu sekarang ni dia sangat hadis inspired. Sikit-sikit Nabi Muhammad gitu-gitu-gitu gini kan. Kena ambil kira juga Quranic inspired ni. Ini sumber utama yang paling nombor satu. Ya? Mana-mana hadis yang bertentangan dengan Quran, jangan terima. Jadi kita tengok, kita bukan diminta untuk menekankan berdasarkan menyelesaikan masalah bersandarkan syariah sahaja. Ya? Dia kata Quran inspired. Dalam hal ini, undang-undang adat, orang Melayu kata biar mati anak, jangan mati adat. Kenapa? Kerana undang-undang itu tak boleh dimatikan untuk menyelamatkan si anak itu, mungkin anak raja atau anak menteri atau Perdana Menteri. Ini adalah petikan daripada Datuk Hassan Ahmad. Orang kata Perdana Menteri, Perdana Menteri ni kan sensitif lah pula kan. Ini petikan Datuk Hassan Ahmad. Anak dalam hal ini adalah kesayangan setiap ibu bapa. Dalam masyarakat yang feudal macam orang Melayu ni, dituntut bahawa mesti berlaku adil. Ya. Dan biar mati anak, jangan mati adat. Kerana konsep keadilan orang Melayu ni dituntut supaya walaupun kita dalam masyarakat feudal, mestilah mengambil kira bahawa keadilan mestilah tuntas. Sama ada prinsip itu diamalkan atau tidak, kata Datuk Hassan, paling tidak nasihat Sultan Alauddin kepada Sultan Mahmud ada. Ya. Ini contoh integriti lah. Tapi malangnya Sultan Mahmud jadi raja yang ganas, raja yang kejam dan tidak adil, ya, menyebabkan Melaka lemah dan akhirnya diserang oleh Portugis. Jadi penggunaan kata anak dalam nasihat Sultan Alauddin tadi adalah satu parameter yang harus dipelihara oleh kelompok penguasa atau pemerintah. Dia menunjukkan manusia itu setara, ya, dan menunjukkan bahawa kehormatan, integriti bukanlah satu perkara yang asing. Ada lagi lah contoh, ya. Jadi kita ambil kira, ya, ini antara integriti Melayu yang dipesankan oleh Sultan Alauddin. Pengiktirafan hak manusia, kebebasan perbahasa manusia dan perlindungan maruah mereka, pemuafakatan atau solidariti dan dialog yang menjadi asas demokrasi moden, menunjukkan orang Melayu tak adalah teruk sangat. Jadi saudara-saudara, kita merentas masa dari zaman Melaka ke era Munshi macam saya dah tunjukkan tadi. Salah satu rumutan Munshi Abdullah pada tahun 1838 Masihi, dia kata raja-raja Melayu ni teruknya lah. Dia kata tak takut ke dengan kezaliman. Dia kata ada pun jadi raja ni bukan untuk memuaskan nafsu berbini 10-20. Oh, ramai tu 20 kan. Sekarang ni 4. 4 pun orang dah kira ramai kan. 2 orang ramai. Orang dah bisik-bisik dah. Bini 2. Ni 20. Kan? Kenapa tak ada orang bisik? Jadi raja ni, dia kata, Munshi Abdullah kata, cubalah baca kitab Tajus Salatin, Mahkota Segala Raja-Raja. Ini sebuah kitab yang ditulis oleh seorang yang kita tak tahu. Kita cuma tahu nama dia Buhari Al-Jauhari. Kemungkinan besar dia orang Johor. Ya? Ya. Dan kitab Tajus Salatin ini sangat terkenal dan dia merupakan satu dokumen demokrasi yang sangat menarik dan besar daripada alam Melayu. Ini patutnya satu kitab yang dipelajari oleh siapa-siapa yang ingin menggelumangi integriti. Ini satu kitab yang bercakap tentang integriti sepenuhnya A to Z, ya, berkenaan kitab Tajus Salatin ini. Dan Munshi kata tolonglah baca kitab Tajus Salatin ini. Dan saya ingin petik satu cerita daripada kitab Tajus Salatin, daripada fasal 4 kalau tak silap saya, yang kisah ini dipetik oleh Buhari Al-Jauhari daripada kitab Tambaid, mengenai seorang raja bernama Raja Ajam Syahriar. Raja ni dia mempunyai sebuah negeri yang besar dan mempunyai rakyat yang ramai. Dia sangat mewah, kaya raya, anak-anaknya ramai, isi-isinya cantik. Dia rasa dia adalah raja yang sangat berkuasa dan tidak boleh dijatuhkan lagi, digulingkan lagi. Sampai suatu ketika, dia rasa dia nak himpunkan semua bulu balang ataupun askar-askar yang ada di sebuah dataran yang besar. Jadi semualah hamba-hamba, orang bawahan dia, isteri dia semua dihimpunkan di dataran yang besar. Dan dia pun berbangga tengok, ah, ramainya lah rakyat aku, ramainya lah askar-askar aku, ramai sungguh, yang menyebabkan aku rasa bangga dan gembira dengan kerajaan aku ini. Ya. Kemudian lalu satu orang tua naik keldai. Dan dia tengok ramai-ramai gini kan, tiba-tiba satu orang tua, tak ada pun hormat, tak ada tunduk, tak ada apa, jalur perlahan. Kau raja ni orang tua, kenapa lalu depan ni tak ada tunduk hormat dan sebagainya? Dia pun panggil, mari sini. Tapi sebab orang tua
Dia dah siap dah nak pegang-pegang pedangnya, nak pancut pelawan gua ni. Dia kata, kenapa kamu ni tak guna kamu ni? Aku dengan depan rakyat aku yang ramai, aku ni raja yang hebat. Tengok nak isteri aku cantik-cantik ni, 10-20 orang ni, anak-anak pun sebagainya. Kenapa kamu ni melintas sesuka hati, naik kaldai, tak tahu malu? Dia marah-marah lah orang tua ni. Orang tua kata, boleh aku nak bagi jawapan, tapi aku nak bagi jawapan tu aku nak bisik, boleh tak? Oh, budak dah. Tapi raja ni akan jadi terfikir, siapa dia nak bisik apa? Dia curiosity dia tinggi jugalah kan. Boleh lah main sini, main bisik. Orang tua ni pun datang daripada kitab Tambahid ni. Dia pun bisik, dia kata, tuanku, saya ni sebenarnya malaikat maut. Saya nak ambil nyawa tuanku sekarang, boleh tak? Tuanku pun dah terus ucap lah. Ni depan rakyat yang ramai, bulu balang dan sebagainya. Dia pun kata, boleh tak tangguh sikit? Saya nak pilih pemerintah yang baru. Nak nasihat lah, macam Ustaz Alauddin nasihatkan anak dia ke. Nak pesan-pesan kat isteri dia, jangan gaduh. 20 orang, gaduh tu kan. Nak pesan kat rakyat dia suruh buat apa ke. Mereka mau kata, orang tua tu ni nak nyaman mereka, dia bisik ni kan. Tak boleh. Dah tiba masa tu kau cabut nyawa, mati di situ. Nangislah segala rakyatnya, bulu balang isteri dia 10-20 orang tu. Dan daripada kitab Tajus Salatin ini, Buhari Al-Jahari dia ketengahkan aspek ini sebagai satu fasal, ialah supaya raja, orang atas dan sebagainya kenal, sedar bahawa inilah integriti kita yang paling asas, ialah takutlah sikit dengan Tuhan. Sebab akhirnya nanti kita semua akan berdepan dengan tu lah, tu yang akan mencabut nyawa kita, malaikat maut. Kita nak jawab apa nanti? Semua benda-benda yang tidak berintegriti yang kita lakukan tu tercermin dan terhimpas dalam masa beberapa saat daripada dia nak tarik nyawa kita tu. Sangat menakutkan kan? Rasa insaf punya roh. Saya baca pun saya rasa insaf juga. Saya bagi ceramah pun rasa insaf juga. Jadi marilah kita kembali kepada apa yang dikatakan, ditekankan di firman Allah surah An-Nisa ayat 135, dan bukan kepada wa'ad. Wa'ad ni, tahu kan cerita sangsa purba dengan demang lebah daun? Orang Melayu ni, sangsa purba dengan demang lebah daun ni adalah salah satu kontrak sosial antara rakyat dengan raja. Sangsa purba kata, kami patuhlah kepada raja, demang lebah daun. Jadi takkan lawan raja walaupun apa yang berlaku. Apa jadi pun kami akan tetap bersama. Ini wa'ad social contract atau rakyat dan raja yang dipegang oleh orang Melayu. Inilah punca feudalism dalam alam Melayu. Dan inilah punca masalah seperti ditekankan oleh Profesor Ali Ahmad, Profesor Syed Hussein Al-Attas dan sebagainya. Ya? Salah satu isu masalah kita tak susah nak rungkai integriti ini ialah feudalism. Bos ni, tak, kita nak lawan bos. Bos dah cakap macam ni. Bos tu kan? Kalau macam universiti, bos tu profesor, profesor tu pantah, Profesor A tu. Jadi, you ada apa? You bukan pesaran kanan, you pesaran kiri je. Jadi kita pun macam, okay lah, fine. Dan bila kita kata okay lah, fine tu, kita kembali kepada Syed Hussein Al-Attas punya point tadi, masyarakat yang tidak melawan kebobrokan. Jadi kita simpan, kita bela cerita bencana tu. Macam itulah masyarakat kita pun bertambah rosak. Jadi itulah sedikit pelajaran integriti, mungkin pelajaran tidak berintegriti daripada teks Melayu untuk saudara-saudara sekalian. Dan saya harap saudara-saudara dapat pelajaran. Macam saya kata bahawa ada banyak pelajaran integriti sebenarnya daripada teks Melayu, tapi tak semua yang saya dapat saya kemukakan, sebab kalau kita nak bentangkan semua maka masa 3 minggu. Sebelum saya serahkan kepada saudara pengurusi majlis, saya ingin menunjukkan satu video yang saya buat untuk satu geran pendidikan saya kepada saudara-saudara. Video ni pendek saja. Thank you.